bicara di SPMI ya, saya mulai aktif di 1999 di Tangerang itu ya, saya kebetulan berasal dari Tangerang. Ketua PMK seumur hidup itu hari ulang tahun SPMI Tangerang itu kita bersepakat, waktu itu kita putuskan tanggal berapa bukan baru? 1 September. Jadi 1 September berdasarkan SK pencatatan PUK Jimbo kalau nggak salah, PUK Jimbo sama PUK Sumi Indo. Di Tangerang itu masuk SPMI 1 September 1999. Jadi kalau lahirnya Februari berarti berapa bulan? 7 bulan. Tapi sebetulnya Jimbo apa namanya yang ikut melahirkan ya, almarhum Abbas Asli. Ketua PC tahun 2000 ya, PC AMK. Itu karena setelah terbentuknya PUK-RPL, karena saya dari sektor AMK, jadi saya AMK Mitsubishi masuk RPL, masuk AKKU, OMO ya, tiga itu tahun 2000 baru terbentuk PC. Nah KC ya dari 99, jadi dilantik ketua PUK langsung jadi ketua KC, karena pada waktu itu Pak Abbas Asli sudah sepuh ya, Pak Deddy yang Sumindo juga sudah tua ya, jadi waktu itu pencarian juga kan, waktu itu saya masih muda kan, waktu itu sekarang masih muda di Tangerang. Nah terus ini tripartit kabupaten apa kota Tangerang nggak ditulis nih, ini saya 2004 jadi LKS tripartit kabupaten apa kota ya, saya kerja di kota Tangerang sama dengan Bung Anwar. Terus nah, dari 2007 ya wakil ketua tripartit provinsi, jadi ketua DPD 2007. Jadi selama 2007 sampai 2016 itu KC DPW itu saya rangkap ya, PC AMK 2014 sudah lepas, KC 2013 sudah lepas ya, ketua DPW Banten 2013 ya, apa tripartit tahun DPW sampai 2016 terus ya PP. Nah kawan-kawan, yang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, secara organisasi di FSPMI ya, saya salah seorang yang dalam jenjang karirnya itu yang lengkap ya. Lengkap sekali ya. Hanya satu yang ketinggalan, ketua umum, karena waktu itu kita berbagi ya, ketua umum yang ada, yang lainnya lengkap, jenjangnya lengkap. Ya, ini saya ingin menyampaikan kawan-kawan menjelaskan apa akhirnya dari sisi jenjang ya, dari sisi jenjang insya Allah saya pada posisi yang salah seorang ya apa namanya cukup lah ya, cukup gitu ya. Wah, penting, ini penting buat kita ya, sebagai apa namanya catatan notes khusus, ini penting. Artinya bahwa kalau dalam diskusi-diskusi dalam apa itu sudah mengalami itu ya. Nah kalau korak kalau aksi ya, kalau aksi itu korak itu tantangan kalau di kakak